Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys. Di video kali ini mendung sekali guys. Di cuaca mendung kali ini saya mau membagikan bagaimana cara merawat agar apa namanya, agar mau gacor ya guys ya. Tapi gacornya itu waktunya enggak singkat guys. Jadi kita harus sabar. Enggak perlu buru-buru, yang penting kita ikuti prosesnya, kita tungguin waktu agar dia mau gacor. Soalnya dia perkutut lokal ya guys, perkutut lokal itu sangat sulit. Nah itu tiap hari harian ya, untuk harian kita taruh seperti ini. Oke, ditaruh agak jauh-jauh guys, biar cepet hidupnya, cepet bunyi, cepet kedengaran suaranya. Oke ya, simak terus. Itu caranya begini. Ini mulai bala ini guys, tertutup ini guys. Ini dari anaan. Terus yang ini. Oke guys, jadi begitu ya caranya. Tiap hari harus rutin ya, harus rutin kita sering interaksi sama perkututnya ya guys ya. Ini yang dari anaan yang sebelah sudah lama sekali, tapi belum mau ngayar, cuma bunyinya cuma perpek jelek guys suaranya. Nah ini yang sebelah itu tak kasih 3, yang sebelah sana itu 1, 2, terus sebelah sana ada yang ungu itu ya, warna ungu, kandang warna ungu, kalau juga tak kasih yang sebelah ini guys, sebelah ini ya, ini juga tak kasih, ini tak kasih 2 yang punya kecil. Oke ya, itu udah mulai rajin. Terus yang ini dari anaan, yang kandang kuning dari anaan. Terus yang satunya itu sudah rawatan lama sekali, itu banyu mili, sudah dari 2009. Mari kita simak ya guys ya, mari kita review perkututnya itu apa benar banyu mili atau tidak. Iya, ini di punggungnya bulunya unik guys, di punggungnya itu bulunya unik ini ya, ini bulunya unik. Ini mau tak review ya, saya mundur. Ya, ayo ngecek. Oke, langsung kita ambil ya guys. Bentar ketok. Ayo, ngumpul. Ini rawatan 2009 sampai sekarang. Ini, wah, gak kelihatan guys. Oke, langsung kita ambil ya. Kalau dari HP itu agak samar guys, jadi langsung kita ambil yang sebelah sini ya. Yang ini kita ambil. Ini ya. Ini banyu mili masih kadang
kadang jelas kadang tidak ya. Dan langsung Pak mulai guys, tarap ini sini ya. Ini perkutute sudah umur sudah lama sekali ya, sampai kelopak mata warna begini, terus paru itu bingung guys, paru itu bingung loh, diambilkan ya, paru itu bingung, terus yang dulu yang di punggung guys. Ada bulu apa wijen ini guys, lembut guys, bulu lembut ya, ini dari sini, ini kan turanggan apa saya nggak tahu, ini bulu ini lembut guys ya, seperti habis disisir. Ini tiap hari begini, saya nggak tahu ini katurangan apa, yang pasti ini kalau dia lagi apa nyantai itu sini terlihat jelas, sini terlihat jelas sekali ini ya, sebelah sini cuma bunyinya biasa, bunyinya biasa ya. Kuku untuk kukunya seperti ini guys, kuku udah rawatan 2009 sampai sekarang ya, ini umur sudah tua sekali ini guys ya. Lihat ya. Oke, ini juga saya apa namanya? Enggak tahu ini jenis katurangan apa yang ada di sini. Nggih. Ini. Saya herannya yang di sini, guys. Ini ada bulu. Bulu rambut. Bulu seperti rambut, seperti disisir. Ini. Terlihat ya, guys. Ya. Ini nampaknya ini baru sekitar 1 tahun. 1 tahun di saya ini baru nampak. Ya. Ini ya. Warnanya juga agak keemas-emasan. Warna ya. Agak keemasan. Kita ora guys. Gi. Kita ya, guys. Iya, kita ya. Oke, mari lagi betul. Oke, sekian ya, guys. Ini review burung perkutut tua ini, guys. Ini sudah umur sekali. Ini sini itu sudah terlihat abu-abunya sudah togas sampai sini. Oke, paruhnya bengkong. Ya. Oke, langsung tak masukkan lagi ya, guys ya. Ini sudah habis sangkar tiga ini guys, ini sampai sowol ya. Ya.
lagi penampakannya seperti ini, Pak. Aduh, sekilannya kurungan sempal, guys. Terus. Ya, ada bulu-bulu seperti apa itu? Saya nggak tahu. Bulu itu tumbuh. Saya lihat itu baru sekitar 1 tahun ini, guys. Ya. Ini katurangan apa saya nggak tahu. Yang penting saya rawat. Yang dulunya ini katurangan apa namanya? Banyumili. Terus 1 tahun yang lalu ini terus tumbuh. Tumbuh bulu seperti ini. Ya. Ini bulu apa ini, guys? Saya nggak tahu. Yang penting saya review. Ini ya. Sikilannya sempal, guys. Gimana? Kilo kayaknya sikilannya sih tau di sawol kabeh. Mulai 2009 sampai sekarang sudah ganti 3 kurungan. Sudah ganti kurungan. Ini yang kurungan yang ketiga ya. Ini sangkar yang ketiga. Kaki-kaki oke ya guys, yo sekian ya sementara video kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.